Mapolsek Astana Anyar Kota Bandung menjadi sasaran pelaku bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan, kejadian itu membuat satu polisi meninggal dunia, 3 luka berat, dan 4 luka ringan. Bagaimana kronologisnya? Serangan bom bunuh diri terjadi ketika anggota Polsek Astana Anyar tengah melakukan apel pagi. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombespol Asvin Sipayung, sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, anggota Polsek Astana Anyar sedang apel pagi. Saat itulah, tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal datang sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Laki-laki itu menerobos barisan polisi hingga membuat para anggota polisi mencoba menyelamatkan diri. Berselang tak lama, terdengar ledakan bom yang langsung menewaskan pelaku. Selain itu, seorang personel kepolisian juga ikut meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Dihimpun dari berbagai sumber, identitas pelaku bom bunuh diri mulai terungkap. Diduga pelaku yang tewas dengan tubuh berceceran merupakan pemain lama dalam aksi terorisme. Pelaku berinisial AS itu adalah mantan narapidana kasus terorisme asal Bandung. AS tinggal di sebuah kos yang ada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. AS ini diketahui sebelumnya terlibat kasus bom panci Bandung sebagai perakit bom pada Maret 2017. Ia baru bebas dari penjara setelah sempat mendekam di lapas kelas 2A Pasir Putih Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sehari-hari, AS menjadi tukang parkir di kedai mie terkenal di wilayah Manahan, Solo. Ledakan bom bunuh diri ini mengakibatkan sejumlah kerusakan di Polsek Astana Anyar. Dalam sejumlah foto dan rekaman video amatir yang beredar, tampak sejumlah kerusakan seperti plafon jebol. Sepeda motor yang dinaiki pelaku bom bunuh diri sebelum melakukan aksinya di Mapolsek Astana Anyar terparkir di sekitar lokasi. Di plat nomor depan ditempel selembar kertas putih dengan tulisan mencolok. Motor jenis Suzuki Shogun warna biru itu di plat nomor depan bertuliskan KUHP hukum syirik kafir, perangi para penegak hukum setan, Quran Surat 9 ayat 29. Polri memastikan bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Kota Bandung saat ini telah terkendali. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebar foto-foto korban. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!